Kebebasan badan kehakiman adalah kebebasan untuk menjalankan perbicaraan di mahkamah tanpa campur tangan daripada mana-mana pihak. Itu kebebasan yang dijamin oleh kerajaan dan termasuklah di dalam tiga pengasingan kuasa. Yang pertamanya, kebebasan kehakiman adalah kebebasan untuk menjalankan perbicaraan. Yang kedua, kebebasan dari segi membuat penghakiman. Penghakiman yang dibuat oleh pada kehakiman adalah bebas tanpa gangguan daripada sesiapa, termasuk campur tangan daripada kerajaan pun. Itu adalah hak mereka. Tetapi tiada kebebasan di dalam melakukan perkara yang berkaitan dengan jenayah. Kerana setiap individu di dalam Malaysia ini, tak kira siapa, tidak mengatasi undang-undang. Jadi kalau mereka melakukan kegiatan jenayah, mereka boleh disiasat oleh mana-mana agensi. Kalau jenayah melibatkan rasuah, SPM. Jenayah biasa, polis. Dan lain-lain lah, custom, immigration. Cuma mungkin cara siasatan mungkin patutnya tidak perlu dihebohkan dulu. Lagi menjaga institusi kehakiman supaya lebih dihormati. Itu saja. Tapi dari sisi kerajaan, di bawah Perdana Menteri tak pernah lagi lah masuk campur yang menghormati. Saya menghormati pengasingan kuasa di dalam sistem demokrasi kita. Sebagai pengamal undang-undang, saya faham tentang pengasingan kuasa ini dan saya menghormati setiap cabang. Menghormati kebebasan legislatif di dalam membuat undang-undang, di dalam meluluskan undang-undang dalam parlimen. Menghormati sistem kehakiman dari segi mengendalikan kes mahkamah. Malah dari segi membuat penghakiman pun kita menghormati dan tidak guna campur tangan di dalam keputusan mahkamah dan cara mereka mengendalikan mahkamah. Itu kita tak campur tangan. Itu jaminan daripada kerajaan. Saya dah beri jaminan daripada kerajaan, kebebasan itu terjamin. Tidak ada gangguan.